Tiga. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Ayan. Hari ini Ayan mau bagi bunda aku masak cilok. Ini bahan-bahannya. Ada tepung sagu, garam, terigu, tepung terigu, garam sama Royco. Ini bahan ciloknya. Bikin tadi ini ada semua bahan dicampur di sini. Itu pakai air hangat seperti ini. Sekarang aku mau coba puyuh-puyuhin dulu ya. Siapa yang mau udah belum? Bantuin bunda aku sama aku jualan cilok. Kalau teman-teman mau nggak, rasanya enak banget. Bulet-buletin lagi. Wow, enak teman-teman kalau udah matang. Kita rebus dulu ya. Aku mau jualan cilok teman-teman. Aku mau bantu bunda aku teman-teman. Aku mau jualan cilok keliling sama-sama. Doain aku ya teman-teman biar banyak yang beli. Teman-teman suka nggak cilok? Aku suka banget sama cilok. Yuk kita bikin. Apalagi pakai sambal kacang, enak banget. Apalagi pakai sambal kacang, enak banget. Lihat dong. Nah, ini cilok yang udah matang teman-teman. Nah, ini cilok yang udah matang teman-teman. Lihatin kayak gini. Ini kita makan. Enak banget. Harum, enak banget nih. Jadi kita pengen makan dari guys. Taro. Aku mau cobain dulu ah. Rasanya enak banget. Mau teman-teman? Rasanya lembut banget. Apalagi kalau ada sambalnya pedes banget. Sebenar banget ya. Enak.
banget guys, ini juga kuat. Kuat. Pasti enak. Kita cobain lagi loh. Aku suka banget cilok tempat sama bikinan bunda aku. Enak banget loh. Teman-teman mau? Kalau mau, cobain dong. Enak. Enak banget ya guys. Kalau lagi pengen bunda aku bikin sambal kacang teman-teman, maksudnya.